Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, Bapak Dr. Andes Sunardi MM. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap panitia festival serta yang kami hormati Bapak Ibu juri dari Surabaya serta Bapak teman-teman adik-adik yang saya banggakan, seluruh peserta dan pelajar SMK Negeri 2. Pertama, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka Tekno Musik Festival yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta adik-adik yang saya banggakan, yang pertama saya mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-51 kepada SMK Negeri 2. Semoga ke depan lebih sukses dan lebih luar biasa mengangkat Kota Probolinggo ke jenjang internasional. Yang kedua, tak lupa saya apresiasi sekali kepada Bapak Kepala Sekolah utamanya ini. Beliau yang sekarang ini mendapatkan musibah sakit, semoga marilah kita semua mendoakan pada beliau semoga diberikan kesembuhan sedia kala sehingga bisa membimbing SMK Negeri 2 ini menjadi lebih sukses lagi di kedepan dan mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau, teman-teman pelajar ini bisa mengembangkan nantinya di kemudian hari. Yang ketiga, saya apresiasi atas nama pemerintah kota, kami dari Dinas Budaya dan Pariwisata, utamanya musik ini merupakan seni dan budaya, itu merupakan urusan kami di kota ini, makanya kami diundang ke sini. Kami apresiasi kepada SMK Negeri 2, utamanya kepada panitia penyelenggara yang mengembangkan bagaimana festival musik ini dilaksanakan. Kami terima kasih sekali dibantu sekolah-sekolah ataupun komunitas untuk mengembangkan seni budaya ini. Karena kalau tidak kita semua hanya bergantung kepada dinas, pemerintah saja, tidak akan mungkin bisa maju. Itu luar biasa. Panitia menyelenggarakan ini saya sangat apresiasi, mendukung sehingga nantinya bisa muncul-muncul skill-skill band pemusik-pemusik Kota Probolinggo dan sekitarnya ini ke jenjang nasional maupun internasional. Ini luar biasa nih Pak. Yang kedua, ini hal yang sangat positif. Teman-teman pelajar, teman-teman pemusik ini wadah yang sangat positif yang bisa menepis pengaruh-pengaruh negatif. Kalau teman-teman latihan dan sebagainya tidak akan mikir, tidak akan terpengaruh urusan yang negatif itu. Nah, di sini ternyata jalur-jalur musik ini sangat berpeluang pada teman-teman sampai jenjang internasional, sangat berpeluang. Bagaimana di tingkat kota sudah diselenggarakan seperti ini, harapan kita sekolah-sekolah yang lain juga mengadakan seperti ini. Jawa Timur ada wadah seperti ini, nasional banyak sekali lomba-lomba festival seperti ini, apalagi internasional. Seperti Agnes Mo itu sudah di Eropa dan Amerika, luar biasa ini ya. Siapa tahu dari SMK 2 ini bisa ke Amerika seperti Agnes Mo itu, luar biasa ya. Betul.
Dulu kita di Probolinggo ada Mango Band ya, sampai nasional. Harapan kita pasti generasi penerus ini bisa ke sana juga. Ini wadahnya di lomba. Jadi teman-teman ini kalau hanya latihan saja enggak bisa mengukur seberapa skill saya, seberapa teamwork band saya, perform saya seberapa, dapat feel-nya apa tidak, enggak tahu lah. Kalau ada lomba pasti tahu nanti. Juri pasti tahu, oh ini yang pemenangnya. Oh, pemenangnya ini bedanya apa dengan saya yang kalah. Nah ini pengalaman lomba ini luar biasa. Jadi lomba-lomba ini untuk mengasah bagaimana teman-teman mencurahkan hasil latihan. Kalau latihan saja enggak ada lomba, sepertinya kayaknya sudah bagus. Tapi kalau ada lomba nanti ketemu, oh saya ini bagus apa tidak, ini yang pentingnya lomba. Makanya festival ini saya anggap suatu wadah yang luar biasa. Saya salut, saya apresiasi kepada SMK Negeri 2 khususnya, utamanya panitia, bisa menyelenggarakan festival ini. Semoga di tahun ke depan festival ini bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ini mencakup pesertanya kota kabupaten Probolinggo, kota kabupaten Pasuruan dan Lumajang. Harapan saya tahun depan bisa sampai se-Jawa Timur. Biar nanti tantangannya lebih kuat. Kalau memang juara, betul-betul juara Jawa Timur yang bisa dikirim ke nasional. Itu Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua, selamat berlomba, selamat berfestival. Tunjukkan feel, tunjukkan perform teman-teman sehingga bisa menjadi juara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Tekno Musik Festival 2017 Kota Probolinggo yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, secara resmi saya buka dan dimulai. Selamat berlomba, terima kasih. Ihdinash Shiratal Mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas sambutannya.